Assalamualaikum, hai sahabat semua, bertemu lagi bersama channel Wahyu Sky. Mari masak. Video kali ini saya mau bikin jajanan enak, renyah dan gurih. Dan bagaimana cara bikinnya, yuk ikuti videonya Wahyu Sky sampai selesai. Ini saya sudah siapkan kulit lumpia ya. Dan ini saya siapkan yaitu labu siam yang sudah saya serut, dan wortel sudah saya serut juga, dan jagung sudah saya pipil ya. Nah, ini daun bawang, dan ini ada 4 siung bawang putih. Ini jagung, labu siam dan wortelnya yang sudah saya serut ini, dan jagungnya yang sudah saya pipil saya kukus ya. Saya kukus selama 10 menit, jadi tidak usah matang ya, jadi setengah matang begitu. Kalau sudah 10 menit dibuka tutupnya, lalu keluarkan dari angkat dari kukusan. Nah, ini ya sudah saya angkat dari kukusan. Kemudian ini akan saya pindahkan di tempat yang lainnya ya, karena itu ada airnya, jadi saya pindahkan ke tempat lainnya, yaitu labu siam yang sudah direbus tadi, wortel dan jagungnya ya. Itu saya menggunakan jagung 2 buah jagung, dan wortelnya 1 buah, dan labu siamnya juga 1 ya. 1 ukuran sedang ya. Nah, itu ada airnya ya, makanya saya pindahkan dulu. Kalau sudah akan saya bumbuin ya. Dan bawang masukkan dulu ya. Ini boleh ditumis atau dibiarkan begini saja ya. Jadi kalau mau ditumis juga boleh. Tapi kalau langsung dimasukkan begitu juga boleh. 1 sendok teh garam. Satu sendok teh kaldu jamur. 1 sendok teh lada bubuk. Aduh biar bercampur rata. Kemudian 3 siung bawang putih. Ini saya tumis ya sampai berbau harum. Nah, ini bawangnya yang digoreng tadi ya, sudah matang dan berbau harum. Kemudian nah, ini bawangnya saya masukkan di ini ya, yang sudah ditumis tadi. Kemudian diaduk biar bercampur rata. Sudah diaduk bercampur rata ya, dirasain karena ini sudah matang. Nah, ini kulit lumpianya ya. Untuk cara bikinnya kulit lumpia,
bisa dilihat di video saya. Anginnya keras ya, betul-betul. Jadi pintunya gugrek-gugrek. Nah ini ya, saya akan buat, jadi ambil satu lembar kulit lumpia. Kemudian ambil adonan ya, satu sendok atau satu sendok lebih ya, jadi disesuaikan sendiri, satu sendok setengah ya. Nah ini ya cara melipatnya seperti di video ini ya. Nah dan dilipat seperti di video ini, dua sisi ya dilipat. Ini saya menggunakan perekat ya, jadi saya perekatnya terus saya menggunakan 2 sendok tepung terigu lalu dikasih air. Nah digulung ya, digulung seperti ini ya. Nah ini kalau segini terlalu besar bisa dikurangi ya, isiannya dikurangi. Sisihkan dulu. Nah, sekarang lanjutkan. Ambil satu lembar kulit lumpia. Kemudian taruh isiannya satu setengah sendok makan ya. Kemudian dilipat seperti di video ini ya sahabatku semuanya, perhatikan. Kemudian sampingnya kalau kering bisa diolesi perekatnya ya. Nah seperti ini ya, dan dilipat lagi. Kalau kering bisa dikasih itu ya, olesannya untuk perekatnya. Nah, seperti ini ya sahabatku semuanya bikinnya, melipatnya. Taruh, sisihkan dulu ya. Nah ini semuanya sudah jadi ya, tinggal digoreng. Nah ini saya siapkan wajan, kemudian tuangkan minyak, minyaknya secukupnya saja. Ini digoreng. Api sedang saja ya. Goreng sampai matang. Kalau sudah berwarna brown coklat, dibalik ya. Nah, kalau sudah matang, angkat tiriskan.
kemudian goreng lagi sisanya ya. Sudah jadi semuanya, sudah digoreng semuanya. Oh ya sahabatku semuanya yang baru menemukan channelnya Wahyu Sky, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan untuk sahabatku yang selalu support channelnya Wahyu Sky, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga sahabatku semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya saya coba ini nih. Dicocol pakai saus atau pakai dimakan pakai cabai rawit gitu juga bisa ya. Rasanya enak sekali sahabat semuanya. Terima kasih, terima kasih.